ini salah satu bekas makanan tidak kemarin. Guys, kita mau berangkat dulu ke kantornya Pelindo 1 guys, yang di Loksmawe. Mobil kita udah di pintu guys. Langitnya hari ini cerah banget, jadi enak banget buat terbang. Kedatangan sana di Rongsa jam 12 ini kan? Oleh besok. Di enggak misal dari sini berangkat ke Rongsa jam 12 jam siang. Katanya jam 12 siang. Tanggal 13. Mau jalan sampai malam nih. Pokoknya enggak dapat. Ya, itu tetap pagi. Tetap siang. Siang. Karena enggak boleh gitu ya Pak ya katanya malam. Betul. Kalau di Selat Malang. Sama makanya katanya pada. Jadi Singapura itu udah masuk ke Singapura kan? Kalau kita seandainya di tengah laut tuh kita ngambil aktivitasnya cuma pakai darat aja Pak. Ngambil sekelilingnya kan aktivitas tuh. Kan kita dalam perjalanan tuh Pak. Kapal yang gede itu kan kita ya, di Selat Melaka itu kan kalau dapat momennya kita ambil aktivitas aja gitu kan pada menambah bahan. Iya, iya. Iya. Cabangnya. Iya, tim dari apa udah sampai di Batam nanti satu lagi. Satu lagi. Nanti pertemuan itu kita dari atas kapal yang tim satu lagi dari kapal Pandu yang dari Batam. Guys, kita mau naik ke atas. Kelihatan daratan. Daratan? Laut lepas aja lah. Laut lepas. Ujung sana. Boleh. Kalau bisa kapal agak-agak 2 meter dekat gitu. Yang pasti di samping jauh lah dengan kapal ya. Pas Pak. Wes, cocok bisa dibawa pulang nih, Pak. Mahal ini. Iya lah, Pak. Skor sini loh, Pak. Oh. Ada yang gede enggak? 43. Ada. Mana?
berpengaruh deh. Jadi mau yang tuh kamu utama. Oh, rezeki lah Pak. Ini berapa? Kamu memang Pak. Jadi pakai kamu ya untuk kamu. Ini berapa? Ribet kan? Gak ribet kan? Apa ini? Woi, pas sekali nih. Udah. Macam Aladin. Pas, jago. Yang minta berani orang gitu macam mana yang ada? Kiri, ini kan kita selesaikan. Kalau tuh nggak, kalau tarik sini dan putar satu ya. Jadi ada putar nanti ini aja, ada takut kan itu. Ada takut apa itu? Biasa aja orang bilang. Dari mana nggak tembus? Berapa dulu? Lupa deh. Nah, itu punya bang gua itu memang tak pak udah nggak sepatu, ya, sepatu ini ya, sepatu ini guys sekarang kita mau naik dulu tadi kita tadi baru saja ambil tas Asmo itu nih di apa ini saya nggak usah formal lah yang saya kasih ya yang biasanya ada bunyi alarm berarti kita harus latihan kegiatan kita evakuasi kita pindah ke tempat yang aman. Di sini ada dua tempat yang aman. Titik kumpul di mana, Pak? Titik kumpulnya di sebelah kantor ini satu. Satu lagi tempat kita ini tadi yang kita akan mau ke sana ini. Yang hijau itu. Ah, ada bendera itu di situ. Kalau dari itu kita siap-siap siaga aja kita arah angin ke arah dia tempat biasanya pusatnya di situ dia di arah barat daya daripada ini. Jadi kalau angin dari sana kemari ya kita mesti cepat-cepat keluar dari sini. Tapi kalau anginnya dari sana ke sini, ya kita di situ ya nggak ada masalah. Kita ada pesangin kan, yang dibawa angin. Sa, ntar kita ambil. Kita nunggu ini kan, dari orang sana kan. Eh kan, yang ganggu dia, di alam dia. Berangkat aja. Oh, ada hilang-hilang gimana gitu, rasa-rasa pre-wedding. Emang kayak pre-wedding. Kita ambil ke kiri aja. Aku minta tengah-tengah. Itu kapalnya? Iya. Mau datang? Oh iya bang, prepare ya. bang. Oh, tidak. Bang, nanti ambil tas apa aku di sana? Itu masih lama jalan ini. Bang, prepare bang, cepet bang. Siap. Itu sebentar aja tuh kemarin. No. Sentraloka bang. Sabar, nggak bisa. Handphone udah? Udah nih sama aku. Gak bisa masuk, susah. Oh iya. Lamaan. Gak dapet pak, gak salah pak. Ini anginnya kencang nih. Ah, nggak terkejar. Sini aja sampai tengahnya bisa juga view besar. Berapa lama dia tahan di atas? Stop engine, Pak. 10 menit. Bentar ya, Pak. Wih. Tunggu tuh bentar. Di belakang. Tas yang ini, tas ini. Ini. Ya. Tanpa sinyal men, maksudnya tanpa ini cuman tadi tanpa udah arah tanpa arah ya, nggak tahu kita dia bisa dikenali kan, cuma kita nggak tahu kondisi baterainya, kondisi angin. Dua tangan aja pegang. Hmm. Ya. Nggak bisa terbang. Kita kan ya, nanti pasti laut. Enggak, ini baterainya berapa lama? 20 menit. 20 menit. Baterai. Nah, ini dia apa, masalahnya apa? Sinyalnya sinyalnya dikunci nih. Enggak bisa ya. Kita. Sama kayak ini kan daerah khusus, enggak bisa sembarang masuk. Apalagi pesawat asing tuh enggak bisa. Drone aja nih enggak boleh masuk. Eh, bahaya pengira pengintai. Nah. Itu. Pak, oh, itu. Dia makin naik. Balik. Oh ya, sengaja aku turunin.
Enggak tahu kita. Enggak nampak karena udah dileng aja nih. Tunggu dia ada sini aja nanti lah. Kita ambil ya samping dia. Ambil di sini. Tunggu loh, aku coba ambil yang samping. Ambil yang ambil samping. Mana dia? Ini kan langsung masang sak itu ya kan. Tak buat pipanya ini. Udah berapa lama Bapak ini? Sini. Ini 1 tahun setengah. Oh, baru 1 tahun setengah. Tapi dia dulunya di sini di kapal. Oh, di kapal. Lebih kurang 4 tahun. HP kita matikan semua nih. Ya, ini enggak ada jaringan. Handphone cuma display aja, Pak. Enggak ada pakai sinyal. Sini, Pak. Pelayanannya pas di tengah-tengah nih ya Pak? Ya? Pas di tengah-tengah badan kapal ya? Ya. Guys, Nggak, Mas. Nggak masalah. Nggak apa ya. Dari mereka nanti ada mereka. Tapi kalau tali ini ke sana nggak? Iya, iya, Pak. Dari mereka nanti kemari ya. Iya. Kalau pada nggak beli rokok. Guys, kita mau cari WC. Wih, spesiesnya ngeri ram. Siapa nih punya nih? Jadi pekerja itu kalau mau kencing gimana? Oh, dia tinggal buangkan ke laut aja. Oh, iya. Ya. Itu toilet tak? Tulisannya, itu toilet. Di situ sana. Hah? Kita toilet loh tulisannya. Serius? Tuh, bener lah. Jadi nggak bisa sembarangan, itu situ aja lah.